الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى من الظاهر في دارين وينبغي dan seyogianya Allah yaf'ala bahwa dia tidak melakukan ma yakrahuhul qawmu akan sesuatu yang dibenci oleh kaum minan nazri ilaihim fi aqlihim daripada melihat kepada mereka pada makan mereka. Jadi jangan kita orang lagi makan kita liatin, itu enggak boleh, enggak bagus, kurang adab. Kamu kalau diliatin orang lagi makan gimana rasanya? Risih enggak? Risih. Ya. Jadi jangan liatin orang lagi makan. Wa min nafdil yadi dan daripada ya, menggibaskan tangan fil qas hati pada ya, piring pada piring besar wal imsaki qoblaha dan menahan sebelumnya izharan likilati akli karena menampakkan bagi sedikit makannya. Yes. Kosati bisa juga nampan, piring besar nampan. Dan menahan sebelumnya, karena untuk menampakkan bagi sedikit makannya. Jadi jangan kita udah rapi makan, orang masih makan kita tarik aja, jangan. Jadi tahan aja dulu. Tahan dulu. Ya. Jadi tahan dulu. Belaga, belaga kita masih mau makan. Ini berarti nampan ya. Biasanya soalnya kan rame-rame gitu ya. Kita makan rame-rame, kita udah lebih makan. Kita udah kenyang, adabnya walaupun kita udah rapi makan, teman-teman kita masih makan, tangan kita di sini aja. Sepertinya kita masih mau makan, padahal kita udahan. Menyesuaikan diri, adab. Jadi jangan kita tampakkan makannya dikit doang, yang lain masih makan lagi. Itu enggak cakep gitu. Itu enggak cakep. Wa qala Ja'far bin Muhammad berkata oleh Ja'far bin Muhammad iza qa'attum ma'al ikhwani 'ala ma'idati fa'atilul julsa. Apabila kamu duduk beserta teman-teman, saudara-saudara, ya, atas hidangan makan, meja makan, ya, hidangannya, fa'atilu julsa, maka lamakan olehmu duduk. Lamain dulu. Kenapa? Fa'innaha sa'atun. Karena sesungguhnya itu waktu la tuhsabu alaikum min a'marikum. Tidak dihitung atas kamu daripada umur-umur kamu. Masya Allah.
Enggak dihitung ya. Jadi kita disediain hidangan makan itu biar lama. Masya Allah. Ini menandakan pahala yang besar menyediakan orang makan. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la tazalul malaikatu, senantiasa malaikat tusalli, beri salawat ala ahadikum, atas salah seorang kamu, madamat ma'idatuhu, semasa hidangannya maudu'atan, diletakkan baina yadaih, di hadapannya, hatta turfa, sampai diangkat. Masya Allah. Jadi malaikat senantiasa beri salawat ya, kepada salah seorang kamu, semasa hidangannya masih diletakkan di hadapannya sehingga diangkat. Jadi kalau gitu makannya dikit-dikit ya, biar lama gitu ya. Santai aja. Masya Allah. Ini kalau yang makan diampun, bagaimana yang sedekah? Bagaimana yang sedekah? Wa qala al-Hasanu, kullu nafaqatin yunfiquha ar-rajulu 'ala nafsihi wa abawahi fa min dunihim yuhasabu 'alaiha ghadan. Wa qala Hasan, berkata oleh Hasan, biasanya Hasan Basri, kullu nafaqatin, ya Imam Hasan Basri, setiap nafkah yunfiquha ar-rajulu, yang seseorang memberikan nafkah itu, ala nafsi, atas dirinya, wa abawahi, dan dua ibu bapaknya, famin dunihim, lalu daripada selain mereka, yuhasabu alaiha ghadan, besok akan dihisab selama-lamanya. Ya, besok akan dihisab. Yuhasabu alaiha ghadan. Illa nafaqatar rajuli ala ikhwanihi fi ta'ami, kecuali nafkah sedekah seseorang kepada saudaranya pada makanan. Ya. Jadi kalau kita kasih makan saudara-saudara kita, itu enggak dihisab. Kita suka kasih makan. Luar biasa orang yang suka kasih makan. Kalau sama diri kita, dua orang tua kita, ya itu dihisab. Tapi kalau kita sedekah sama orang, saudara-saudara kita, enggak dihisab. Fa innaha law ijabun minan nari, maka sesungguhnya dia itu baginya menjadi ijab daripada api neraka, orang yang suka sedekah makan. Masya Allah. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la an ajma'a ikhwani ala sa'in min ta'amin ahabbu ilayya min itki raqabatin, sungguh aku mengumpulkan saudaraku atas satu sok daripada makanan. Jadi satu sok, jadi dibikin makanan, dimasak, lalu makan lame-lame. Masya Allah. Ya. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Hah? Iya. Jadi, Masya Allah, luar biasa pahalanya, besar sekali. Besar banget ya. Ahabbu itu lebih ilayya, lebih aku cintai, min itqi raqabatin, daripada membebaskan ya budak kasih makan. Ya. Ini sedekah. Jadi selagi kita masih hidup, kita rajin sedekah.
Jangan sampai udah mati kita baru pengen sedekah. Keburu di ya, ambil sama ahli waris kita. Ya kalau diingat sama kita, kalau dikagak ingat, biasanya ingat apa kagak tuh? Ya Allah. Dibagi-bagiin ahli warisnya, duit kita umpama. Kita meninggal dunia dibagiin abangnya, adiknya, orangnya ada 6 anak kita umpama. Bagi-bagiin atau ada 5 orang dah. Bagiin malam. Udah dibagiin, bagi bapak ya sedekah. Kira-kira dibagi apa? Kalau bagi banyak apa dikit? Allahu Akbar. Jadi kita jangan kita pelit-pelit sedekah, jangan. Tapi jangan pelit sedekah. Oh, kita punya uang sedekah, masya Allah. Yang suka sedekah nih pahalanya, ya Nabi lebih senang. Kata Sayyidina Ali, aku lebih suka ya, daripada membebaskan seorang budak. Ya, apalagi dikasih makan santri. Ya. Saya kalau ada orang bagi makanan ke santri, ya Allah, mereka pada makan tuh hati saya kayak gimana ya? Kayak adem gitu. Rasanya tuh adem. Di rumah kan santri banyak tuh kasih. Orang pada ada yang bawa makanan senang. Adem. Iya. Masya Allah. Asik banget sih. Wa kanu, dan adalah mereka, iza jatama'u ala qira'atil Qur'ani, apabila mereka berkumpul atas baca Qur'an, la yatafarraquna illa an zawaqin. Tidaklah mereka itu, maka tidaklah mereka itu bubar kecuali ala zawaqin. Ya. Kecuali an zawakin, daripada mencicipi makanan. Biasanya begitu kalau baca Quran ya. Ya, acara khatam Quran. Wa fil khabari, dalam sebuah hadis, yaqulullah azza wa jalla yaumil qiyamati, Allah berfirman azza wa jalla pada hari kiamat, ya bani adam, wahai anak Adam, ju'tu, aku lapar. Falam yut'im, ni namun tidak ada yang memberi makan aku. Fayaqulu, lalu ia berkata, kaifa at'amuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku ya ut'imuka, gitu ya. Ini barisnya at'amuka nih, ya, ganti aja. Ut'imuka, bagaimana aku beri makan engkau? Wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Tuhan rabbul alamin. Fa yaqulullah ta'ala, lalu Allah ta'ala berfirman, ja'a akhukal muslimu falam tutikhu. Lapar saudara engkau yang muslim, namun engkau tidak memberi makan dia. Falam tutimhu. Ini benar nih ya. Saudara engkau yang muslim lapar, kamu enggak kasih makan. Allah marah banget ya. Walau at'amtahu kunta at'amtani, dan jikalau engkau kasih makan dia, engkau telah kasih makan aku. Masya Allah. Masya Allah. Lihat orang kalau di pesantren, jauh dari orang tua, makannya beda enggak kalau di rumah sendiri? Beda. Makan sih makan, tapi beda apa enggak? Beda. Makanya umumnya orang kalau pesantren kurus apa gemuk? Hah? Kurus. Ada yang gemuk atau enggak? Yang gemuk berarti subur gitu ya. Rata-rata ke umumnya kurus ya.
Nah, kita kasih makan loh. Masya Allah. Senang gak kira-kira tuh santri? Masya Allah, senang banget. Atau orang yang belum makan, siapa aja di jalanan. Masya Allah. Santri tak yang lagi belajar. Masya Allah. Iya. Ya, pesantrennya gratis, bahwa itu waduh. Beda yang pesantrennya mahal ya tuh. Lain lagi itu mah. Duitnya banyak. Alhamdulillah. Iya, jadi kita ya, jangan pelit-pelit. Ya, Masya Allah, duit kita nggak bakal habis buat sedekah. Nggak ada ceritanya orang pelit, ya, orang rajin sedekah bangkrut, nggak ada. Yang ada orang pelit bangkrut. Nggak ada kamusnya orang sedekah bangkrut, nggak ada. Ya. Yang penting sedekahnya benar. Ya. Sedekahnya benar. Jangan sedekah mau cari pamor. Padahal anaknya susah, bininya susah. Ya, dia sedekah, nggak boleh begitu. Ada apa? Iya, keluarga dulu penuhin, cukupin, baru sedekah. Utang dulu bayar, baru sedekah. Punya utang sedekah banyak, apa maksudnya? Iya, jadi utang dulu bayar. Waqala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga ada ghurafan, kamar. Yura zahiruha min batinnya, dilihat luarnya dari dalamnya. Masya Allah. Dapat dilihat luarnya dari dalamnya, kelihatan, tembus. Wa batinuha, dalamnya, min zahiriha, dari luarnya. Dari dalam bisa ngelihatnya keluar, dari luar bisa ngelihat ke dalam. A'addahallahu liman alanal kalama, Allah Ta'ala telah siapkan dia untuk orang yang melembutkan omongannya. Allah telah siapkan ya tuh tempat surga buat orang yang melembutkan omongannya. Ini dalil hadis supaya kita kalau ngomong jangan keras-keras. Ya. Lembut. Guru ya. Kita ya kayak Bunyamin tuh ngomongin lembut. Ya. Pelan ngomongin. Masya Allah. Kita pun begitu, kalau ngomong jangan keras. Dijaga omongan kita. Omongan kalau kasar, keras Pak, walaupun benar, itu orang agak kurang suka. Kecuali tempatnya mana? Khutbah. Itu khutbah harus keras, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu, harus keras. Karena Nabi ketika khutbah itu sampai pipinya merah wajahnya, jadi menandakan keras khutbah begitu, jangan lembek. Kebenaran emang sunnahnya begitu. Nah, kalau lagi ngomong biasa aja lembut. Wa at'amat ta'ama, dan beri makan makanan. Beri makan makanan. Ya, beri makan makanan. Allah sediain tuh. Ya, surganya. Orang suka beri makan, Masya Allah. Ya. Suka sedekah. Wa shollat bil laili wa nasuniyamun. Salat di malam hari, manusia tidur. Orang-orang tidur, dia salat. Masya Allah. Ulama, ibadahnya kalau malam tuh ada yang tidur dulu.
ya, baru ibadah. Ada yang nggak pakai tidur, begadang aja tuh malam. Kita pilih yang mana? Tidur dulu silakan, ya. Makomnya, ya. Ada yang nggak tidur dulu. Jangan yang tidur semua ya. Jangan tidur mulu, ya Allah. Makan mulu, tidurnya kuat, makannya kuat. Aduh. Kebanyakan tidur buang-buang waktu. Kebanyakan makan juga. Kebanyakan makan juga kurang manfaat. Kurang manfaat. Ya. Orang banyak makan sama banyak dikit makan mana sehatan? Orang lari makannya banyak, orang makannya banyak, makan banyak sepiring. Lalu ada orang sepiring mentung, ada orang makannya nggak banyak, sedikit. Lalu lari, mana kuatan? Kekenyangan nggak bisa lari. Kecuali kerjanya nggak lari gitu ya. Iya. Tak 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 itu lain lagi gitu ya. Kuat dah. Iya. Kalau lari itu iya, makannya dikit, nggak banyak. Artinya apa? Ya, makan banyak ya, kurang banyak manfaat. Jadi makan dikit itu banyak manfaat. Badannya sehat ya, kuat berlari, kuat bertenaga. Lihat motor kalau dikasih oli, itu dikasih semua apa dikurangin dikit? Satu botol dikurangin apa semua? Kurangin. Ya. Jadi ketika dikurangin itu kuat lari. Kalau semuanya full, oh kebanyakan. Nah, kita pun makan kayak begitu, jangan banyak banyak. Berhenti sebelum kenyang. Jangan, gue sih nggak usah banyak-banyak makan, yang penting kenyang cukup. Bukan begitu. Ya. Berhenti sebelum kenyang. Ya. Apalagi kalau ada teman kita ajak makan, ayo makan. Biar kita nggak terlalu banyak makan. Udah pahalanya banyak, nah, badan kita sehat. Wallahu a'lam bishawab.